الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ashabul fadilah Ustaz Hilmi yang menjadi pengerusi majlis pada maghrib waktu malam ni. Ayanda saya Tuan Haji Amin pada ulama. Saya 2001 saya duk main kot ni dulu ni, waktu tak ada apa dulu ni. Bila ni bila dah macam-macam zone no zone ni macam-macam duk naik, sampai kita pun naik penin lah. Asyik baik ada waste tu, waste tu lah buat main kita tengah ni. Kalau dia pergi tempat lain, tempat lain lah. 2001 saya duk ada di sini, duk sewa rumah dekat zone Seroja kalau tak silap saya, atas pada ni sikit kot. Dulu duk sembahyang Jumaat dekat surau Taman Bandar Baru atas tu. Waktu tu tak ada masjid lagi. Duk sembahyang orang tu lah. Baik, seterusnya Ashabul Fadilah Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia kata satu hari sahabat-sahabat Nabi ni ada 4-5 orang yang kena tegur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada depa ni sembahyang. Depa duduk di satu tempat, depa duk cerita satu benda yang menyeronokkan. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi ni, kata Nabi, kata Abu Sa'id, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nasan ka'annahum yaktashirun. Nabi tengok sahabat-sahabat Nabi ni pakak duk gelak. Dalam bahasa hadis kata yaktashirun ni gelak ni sampai berdekah-dekah. Bila Nabi tengok mereka dalam keadaan yang macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nampak macam tak selesa. Duk gelak sakan sangat, adalah isu yang depa cerita ni sampai depa seronok. Lalu Nabi sebut kepada depa, Nabi kata ama innakum law aksartum dhikra hadhi min ladzat la syaghalakum amma ara fa aksiru min dhikri hadhi min ladzatil maut. Nabi kata yang hampa duk gelak sakan ni, Nabi kata, adakah hampa ada buat satu persediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di satu masa yang cukup panjang, yang kata waktu kita nak bertemu dengan Allah tu. Atas dunia ni kita ada masa, tapi bila kita dah sampai kepada alam yang lain, alam akhirat, kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan waktu tu tak boleh nak balik nak buat amal ibadah. Yang mana yang tertinggal, yang mana tak dan kita nak cover, yang mana tak dan kita nak menyelesaikan, waktu tu tak boleh nak buat apa dah. Maka kita akan tunggu apa yang Allah Ta'ala akan buat kepada kita. Dan dalam hadis ni Nabi nak abang apa? Nabi nak suruh sementara ada masa, Nabi nak suruh kita jangan kita leka dengan setiap masa duk buat benda-benda yang tidak mendatangkan faedah kepada kita. Nabi nak abang yang tu. Nabi suruh kita ingat, no, kita nak pi ke satu perjalanan yang cukup panjang.
Sehingga kan Nabi kata apa? Nabi kata, kalaulah kamu duk ingat benda tu, lasyaralakum, nescaya benda tu akan menyebokkan kamu. Maknanya tak sempat untuk kita nak fikir benda lain. Di satu saat, bukan hanya amalan kita sahaja yang berguna kepada kita, tetapi yang kita risaukan, segala apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Nabi nak abang yang tu. Sebab apa? Nabi kata, فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ. Nabi kata nombor satu, yang akan menjadi saksi di hadapan Allah, iaitulah tanah mana yang kita duduk berjalan di atas dia. Tanah-tanah ni akan menjadi saksi. Dan sudah pastilah apa yang disebut oleh tanah ni. Fayaqul, Nabi kata, ana baitul ghurbah. Nabi kata, wahai manusia, jangan duk ghalid. Wahai manusia, jangan kamu bersenang lenang di atas dunia ni. Pasal apa? Pasal akulah tempat yang akan kamu ditinggalkan. Dan Nabi kata, ana baitul ghurbah. Nabi kata, kubur kata apa? Tanah ni kata apa? Dia kata, aku adalah rumah yang asing. Walaupun atas dunia ni ramai kita hidup, tetapi di sana kita akan hidup seorang-seorang, Nabi kata. Dan Nabi kata lagi, yang kata tanah kita ni akan bercakap, wa ana baitul wahdah. Aku adalah satu rumah yang sunyi. Satu rumah yang akan kamu duduk, tak ada siapa yang akan teman kamu. Nabi kata macam tu. Wa ana baitul turab. Dan Nabi kata, aku adalah rumah tanah. Apa maksud rumah tanah? Jangan sombong dengan apa yang ada pada diri kita. Jangan sampai rumah yang kamu duduk ni melupakan kamu kepada Allah. Jangan sampai harta benda yang ada pada diri kamu ini melupakan kamu kepada Allah. Pasal apa? Pasal nanti kamu akan duduk seorang-seorang. Bila kamu duduk seorang-seorang, di saat itulah kamu berasa macam nak balik-balik atas dunia. Nak buat balik benda-benda yang sudah terlepas. Tapi di saat itu, sudah tidak ada lagi peluang untuk kita balik main nak buat amal ibadat. Lalu kata Nabi SAW, Nabi kata ni kubur kita mula-mula sekali menjadi saksi di hadapan Allah. Ketika mana kubur ni melihat orang-orang yang atas dunia ni duk buat amal ibadat, orang-orang yang atas dunia ni duk buat benda baik, yang duk berjalan di atas tanah, duk berjalan di atas dia. Waktu dibawa mayat kepada dia, dia menyatakan, marhaban wa ahla. Dia kata, bok mai mayat tu mai tang ni. Dia kata, bok mai kawan tu mai tang ni. Pasal apa tuan-tuan? Kerana dia kata, in kunta la ahabba may yamshi ala zahri ilayya. Pasal aku duk tengok kamu tiap-tiap hari ni, yang kata tanah tempat kita berjalan ni, yang kata kubur kita duduk, duk selalu duk lalu kok dia. Dia kata, pasal apa? Pasal aku duk tengok kamu tiap-tiap hari. Kamu adalah orang yang ahabba mayyamshi ala zahri. Kamu adalah orang yang paling aku sayang, yang paling aku suka berjalan ketika mana kamu berjalan dekat dengan aku. Maknanya apa tuan-tuan? Saksi yang pertama di hadapan Allah adalah yang dikatakan tanah-tanah ni. Kalau kita jalan sambil buat baik, kita jalan ke tempat yang baik, maka dia akan menyaksikan kebaikan untuk kita. Dan kalau kita jalan pi buat benda yang tak elok, yang ni yang kita takut, duk pi berjalan ke tempat yang tidak baik, apa kata kubur? Kubur kata, ataupun tanah kita ni, dia kata apa? Dia kata, la marhaba wala ahla. Dia kata, aku tak mau, tidak ada selamat datang kepada kamu. Aku tak mau kamu diletakkan kepada aku. Aku tak suka kamu pi duduk tempat lain. Pasal apa? Kerana kamu itu adalah orang yang in kunta la abghadha man yamshi ala zahri ilayya. Pasal kamu ni duk buat benda tak elok di atas aku. Kamu duk buat benda tak bagus. Kamu duk buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Ni yang kata tanah ni duk tengok kita tuan-tuan. Walaupun yang kita tahu kiri kanan kita ni pun juga menjadi saksi di hadapan Allah. Tu pun tuan-tuan tak apa nak kuat lagi. Walaupun ada kiri kanan,
Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratil kahfi. Tuhan sebut, Tuhan kata wa wudhi'al kitab, suratul kahfi ayat 49. Yang ni jelas Allah Ta'ala habaq apa? Tuhan kata kiri kanan kita ni nanti akan tulis semua benda, tidak terkecuali. Dalam ayat ni Tuhan kata wa wudhi'al kitab, ketika mana dihamparkan ataupun dibentangkan segala catatan amalan kita. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Kita akan tengok satu persatu. Kita akan tengok secara detail satu-satu. Daripada mula kita baligh sampailah kita meninggal, kita akan tengok catatan amalan yang kiraman katibin, yang malaikat ni kiri kanan raqib dan atid duk tulis. Kita tengok satu-satu sampai kita pun terkejut dengan catatan amalan kita. Kita kata apa? Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab. Kita kata, "Oi, awak yang penuh semua ni. Awak yang banyak sangat ni." Tentang banyak lah, dah kita hidup daripada baligh sampai kita mati. Berapa puluh tahun punya kita hidup? Daripada umur 15, kalau baligh umur 15. Kata meninggal umur 70, kata meninggal umur 80. Daripada umur 15 sampai ke umur 80, dicatat oleh malaikat yang diutuskan oleh Allah. Bila kita tengok, kita kata la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kita kata sampai tak ada langsung benda-benda yang terlepas daripada pandangan malaikat. Semua pakat duk tulis. Buat baik tulis, buat jahat tulis, jahat besar tulis, hak jahat kecil pun tulis. Semua pakat tulis ni, tidak terkecuali. Dan kata Allah Ta'ala wa wajadu ma'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Kita akan dapati semua benda yang kita buat atas dunia ni tercatat dengan begitu detail di hadapan Allah. Dan Allah Ta'ala tidak melakukan kezaliman kepada kita sikit pun. Maksud dia apa? Kalau kita buat benda tu, tiba-tiba Allah Ta'ala tak tulis, Tuhan pasti tulis. Kalau kita tak buat, tiba-tiba malaikat pergi tulis. Saja nak buat penanya kita. Tak ada, benda tu tak ada. Pasal Tuhan kata apa? Tuhan kata, aku tidak akan menzalimi kamu. Benda ni tuan-tuan sekalian, terpahat dalam diri kita. Daripada kita kecil sampai kita besar. Mak ayah duk abang dah, jangan duk buat benda tak elok ni. Malaikat kiri kanan ni duk tulis ni. Duk dengar selalu dah benda tu tuan-tuan sekalian. Mangli dah. Langgar juga. Main dengan nak ikut nafsu ni, langgar juga. Yang ni, malam ni saya buat mai kepada tuan-tuan beberapa ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang nak habaq kat kita apa? Bukan takat malaikat yang ni duk usha kita, tapi benda lain juga akan usha kita. Dan benda lain juga akan jadi saksi di hadapan Allah SWT. Satu saya habaq dalam mula-mula tadi ni nak habaq apa? Tanah yang kita duk berjalan, kubur yang kita duk berjalan, rupanya duk tengok kita tiap-tiap hari. Dan Nabi SAW kata, Nabi kata, فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِي عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ. Tiap-tiap hari dia duduk bercakap dengan kita. Cuma Allah Ta'ala tak buka hijab telinga kita untuk nak dengar. Duduk cakap dengan kita ni. Tang mana kita pi, dalam hujan ke, dalam gelap ke, tak ada hujan, tak ada apa. Tang mana kita pi, dia duduk bercakap dengan kita. Pasal apa? Pasal dia duduk tengok kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Satu, tuan-tuan ingat elok-elok sebelum satgi nak balik satgi, yang pertama sekali malaikat kiri kanan duk tulis. Semua benda dia tulis, benda baik, benda tak baik, orang tengok ke orang tak tengok dia tulis. Satu. Yang ni duk ada dah. Yang kedua apa? Yang kita duduk berjalan di atas tanah apa semua ni. Tanah ni juga menjadi saksi di hadapan Allah. Ni yang ketiga, hadis Nabi SAW. Kata Abi Hurairah, satu hari qara'a Rasulullah SAW. Yawma idhin tuhadithu akhbaraha. Satu hari Nabi SAW sudah membacakan sepotong ayat Allah Ta'ala. Tuhan kata yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari itu akan menceritakan apa yang terjadi kepada dia. Yang ni dalam surah Zalzalah
Kita duk mengapai surah Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apa semua ni. Dan Zalzalah ni lah juga tuan-tuan sekalian, yang golongan Aiz Al-Qassam, Brigade Al-Qassam, dia duk baca yang ni lah. Dia duk baca ni kepada pok-pok Yahudi tu, yang kata zilzal, jangan sampai Allah Ta'ala goncangkan hamba ni. Lah ni kami duk boleh bersabar lagi, hamba buat macam-macam dekat kami, kami duk boleh bertahan lagi. Tapi jangan sampai Allah Ta'ala hantar tentera-tentera Allah, Allah Ta'ala goncang hamba. Waktu tu baru hamba gelang kabut. Dalam ayat ni Tuhan cerita macam tu. Dan Nabi SAW dia sudah baca sepotong daripada ayat Zalzalah, surah Zalzalah. Nabi kata, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu akan menceritakan apa yang terjadi ke atas dia. Lalu Nabi SAW tanya kepada sahabat. Nabi tanya, atadruna ma akhbaraha? Nabi kata, hamba tahu tak ayat ni Allah Ta'ala nak cerita buat apa? Tanya sahabat Nabi ni. Maka sahabat Nabi kata apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami tak tahu. Ya Rasulullah, kami tak tahu. Yang tu Allah dan Rasul tahu apa yang Tuhan nak cerita dalam ayat ni. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna akhbaraha, yang kata bumi ni, yang kata hari tu, dia nak cerita apa? Dia nak cerita antashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahriha. Dia akan cerita kepada Allah tentang perangai kita, sama ada lelaki ataupun perempuan, secara detail di hadapan Allah. Yang kata hari ni, yang kata dunia ni, yang kata apa yang ada atas dunia ni, semua benda atas dunia akan bersaksi di hadapan Allah. Kata muhadis yang mentakhrijkan hadis ni, dia kata segala jamadun, segala benda yang bersangkut dengan kita, semua akan bercakap di hadapan Allah. Kalau kata baju ni, baju ni akan bercakap di hadapan Allah. Kalau kata kain ni, kain ni akan bercakap di hadapan Allah. Kalau kata kereta kita, kereta kita akan bercakap di hadapan Allah. Bercakap tentang apa ni? Nabi kata tentang amila ala zahriha, tentang apa yang kita duk buat atas dia. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Dekatlah ni, saya ni duk lawan dengan hujan ni. Kalau tuan-tuan Lena pun, saya tak apa nak marah kan? Kan, hujan pun deras, kita pun deras, dia lagi deras, kita lagi deras. Kan? Lalu sahabat Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, amalan yang macam mana? Benda apa yang kata atas dunia ni duk cerita kepada Allah berkenaan dengan kita ni? Maka Nabi kata, amilta kadza wa kadza fi yaumin kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Nabi kata dunia ni, saat ini, waktu ini, dia akan bercakap, dia akan cerita kepada Allah apa yang kita buat secara detail. Kadza wa kadza ni maksud dia secara detail. Dia akan habaq satu persatu, benda apa kita buat, pukul berapa, tang mana, pakai baju apa, kita macam-macam dia akan cerita kepada Allah. Kita tak ada ruang untuk kita nak defend diri kita. Pasal apa? Pasal benda ni cerita benda betul. Pukul 7:30 kita duk buat apa? 7:30 tu, lepas tu kita pakai baju apa? Tang mana kita duduk? Secara detail. Yang kata apa? Yang kata dunia ini menceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita rajin duk baca dalam surah Yasin ayat 65. Allah Ta'ala kata apa? Al-yawm, pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, Allah Ta'ala tutup mulut kita ni tak boleh bercakap. Nakhtim makna dia Tuhan dia rot mulut kita, dia ikat mulut kita, tak boleh bercakap. Dan yang akan bercakap, kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala, wa tukallimuna aidihim, yang akan bercakap tangan kita. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, yang akan bercakap, yang akan bersaksi di hadapan Allah, kaki-kaki kita. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, dengan apa yang kita buat atas dunia ni. Sebab tu dalam hadis yang mula-mula saya bacakan kepada tuan-tuan,
Nabi SAW dia bukan marah sahabat-sahabat Nabi ni seronok. Sebab seronok ni tuan-tuan, agama bagi seronok, bukan tak boleh tak bagi. Tapi jangan semua kita nak seronok, jangan semua tempat kita nak seronok. Sampai seronok kita ni menyebabkan kita tak ada masa untuk nak buat, untuk nak tumpu pada amal ibadah. Kira nak syok ya. Nak seronok sepanjang masa ni sampai tak ada masa untuk kita persiapkan bekalan kita menemui Allah. Sampai kita nak seronok, sampai kita tak fikir apa yang ada dekat kita ni boleh jadi semua yang ada dekat kita akan jadi penolong kita, dan boleh jadi semua yang ada dekat kita ni akan menjadi pendakwa yang akan mendakwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda baik kita buat, maka semua ni akan menjadi penolong yang akan mencerita kebaikan kepada Allah. Tapi kalau benda jahat yang kita buat, walaupun manusia tak nampak, walaupun tak ada siapa pun nampak, walaupun CCTV pun tak dapat nak tengok kita, apa yang ada dekat kita akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, dalam surah Fussilat ayat 20, Allah Subhanahu wa Taala sebut, hatta idza ma ja'ahu shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ni dia mai lagi detail. Ayat Tuhan dia mai lagi detail. Tadi dia duk cerita kata benda-benda yang duk ada keliling kita, kelalang kita ni duk bercakap tentang kita, duk habang apa benda yang kita duk buat satu persatu. Yang ni dia mai lagi detail lagi dalam surah Fussilat ayat 20. Tuhan kata apa? Tuhan kata hatta idza ma ja'uha, sehinggakan apa yang ada dekat kita ni syahida alaihim, menjadi saksi kepada Allah di atas apa yang kita buat. Benda apa jadi saksi ni? Kata Allah, sam'uhum, nombor satu, telinga kita. Ni hak duk dengar ni tuan-tuan sekalian ni, hak duk dengar mai berita macam ni, kita pergi sampai berita kau lain. Duk dengar kata benda tu betul dah ni, tapi kalau aku habang satgi aku teruk, jadi aku tak usah duk habang. Ni telinga kita. Dan Allah Ta'ala kata wa absaruhum, mata kita, yang benda kita duk tengok depan mata, kita duk boleh buat pejam mata. Tahu kata benda tu benda betul, tapi kita buat tak nampak. Orang kata hantau ke? Eh, kata aku tak tahu. Yang kata tak tahu, tuan-tuan sekalian, mata nanti akan jawab, tak, sebenarnya dia tahu. Dan Allah Ta'ala kata wajuluduhum, ni kulit-kulit kita. Allah nak kata apa lagi tuan-tuan sekalian? Eh, dia kata bukan saya buat benda tu, saya tak tahu. Tiba-tiba kulit kata pula, dia kata memang betul, dia kata dia buat. Takkan kita nak kata kulit mana hang nak tahu? Dia kata hari tu aku tinggi halam peti air. Takkan kita nak kata lepas tu? Kulit jawab depan Allah, tuan-tuan sekalian, kita nak kata apa lagi? Bima kanu ya'malun, dengan apa yang kita buat atas dunia ni secara detail. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, dalam surah Fussilat juga ayat ke-21. Tadi 20, ni ayat 21. Lepas kita duk dengar apa yang kulit kita duk bagi dakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala, kita kata kepada kulit kita pula. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dan kita kata pula kepada kulit kita, kita kata lima syahidtum alaina. Eh, kulit, macam mana hang boleh duk pergi jawab pula benda yang hang tak tahu? Benda yang aku buat ni hang bukan tahu. Kita kata macam tu. Maka kulit kata apa? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Kulit kata jangan duk pembohong sangat. Kulit kata kat kita, jangan duk pembohong sangat. Hari ni aku boleh bercakap, kulit duk kata. Dulu ni aku duk diam. Waktu hang duk buat benda tu tu, kulit kata jangan, kulit kata jangan. Tapi benda tu Allah Ta'ala tak buka hijab kita duk dengar ni, kulit kita duk bercakap. Dan kulit kita tak boleh duk pi report, tak boleh melaporkan kepada orang, tak boleh duk pi cerita kepada orang. Tapi hari ni kulit kita kata apa? Kulit kita kata antaqan Allah. Eh, jangan buat ni. Kami ni Tuhan bagi kami bercakap, kulit kata.
Hari ini kami akan cerita kulla syai, semua benda apa yang hang buat di hadapan Allah, kami tidak akan berselindung. Mampu eh kita tuan-tuan sekalian? Balik malam ni mau duk siap, kita siap-siap kulit kita ni. Mau duk buat daging panggang orang. Pasal apa kita tak tahu ni dia nak bercakap apa ni. Kata kemarin ni baru aku duduk. Dia mula nak cerita. Kemarin ni aku duk belum buat benda tak elok ish. Duk tengok balik, duk tengok kulit tuan-tuan sekalian. Ni dia akan bercakap di hadapan Allah. Cuma dalam tafsir ni dia tak ceritalah bercakap macam mana. Tuan-tuan tak kira pergi tanya saya pula, ustaz, tang mana kalau kulit bercakap mulut dia duk tang mana? Jangan duk tanya, saya tak tahu ayat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fussilat ayat 22. Tuan-tuan boleh cari, boleh usah balik, yang kata live ni pun boleh usah balik. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum annallaha ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Allah taala kata apa? Wahai manusia, hang nak bersalah kulit hang ke, hang nak bersalah mata hang ke, hang nak bersalah telinga hang ke, hang bersalahlah, Tuhan kata. Pasal apa? Pasal Tuhan kata apa? Walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Walaupun hang boleh salahkan mata hang, kata minta maaf Tuhan, hari tu saya rabun sikit. Mata saya ni bercakap bukan apa betul ingat. Saya tak buat pun benda tu, tapi mata saya ni lebih cerita mohong. Hari tu telinga saya ni tak apa nak dengar sikit hari tu. Tak apa nak jelas apa yang saya buat. Hari tu ni mulut macam-macam. Kita duk abang, kita duk condemn ni segala apa yang duk ada dekat kita ni. Tuhan kata apa? Walakin zanantum annallaha la ya'lam. Wahai manusia, walaupun hang duk condemn, hang duk kata kepada apa yang duk ada dekat hang, tapi hang kena ingat Allah Subhanahu wa taala ni dia tahu satu-satu apa yang hang buat. Hang jangan duk ingat zanantum, hang jangan duk ingat annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Hang jangan duk ingat Allah taala tak tahu apa yang hang buat. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Allahu akbar. Lepas ni ambillah pengajaran daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nak buat satu-satu benda tuan-tuan sekalian, fikir banyak-banyak. Malaikat kiri kanan duk standby pen nak tulis. Lepas tu pula duk tengok di luar, duk tengok rumah kita, duk tengok kipas, duk tengok lampu apa semua, kita kata ni semua tak boleh percaya, ni semua ni nak jadi saksi di hadapan Allah. Cantik, nombor dua. Nombor tiga pula tu ni, biji mata kita dengan telinga kita apa semua dengan kulit kita, ni pun tak boleh percaya ya, kalau kita buat satu benda tak elok, yang ni semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita boleh bercakap di hadapan Allah duk bersalah semua ni pun, Tuhan kata apa? Aku tahu. Hang betul ke? Hang tak betul ke? Aku tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Qiyamah ayat 14. Ini yang kata Allah taala ni. Walaupun ada malaikat yang menjadi saksi di hadapan Allah taala untuk kita, tetapi Allah taala tetap memberikan kita hak pembelaan. Macam mana atas mahkamah, atas dunia ni tuan-tuan. Bila kita disabitkan satu-satu kesalahan, dia bukan terus pergi tangkap kita, terus kita buh dalam penjara dah. Dia buat dulu hari pembelaan, pembicaraan apa semua ni, sampai kita pun dah kalah pembicaraan kita ni. Last sekali nanti, hakim nanti akan tanya, hang dah dikira bersalah dah, banyak bukti kata hang bersalah apa semua ni. Lah ni apa hak hang pula hang nak membela diri hang? Tu, sampai tarah tu. Ambil tentang mana tuan-tuan sekalian? Ayat Quran lah cerita dia. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Qiyamah ayat 14. Tuhan kata apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Pada hari itu manusia ni Allah Ta'ala bagi ruang untuk jadi saksi kepada diri dia. Jadi saksi pada diri dia. Maksud dia apa? Hang nak bela sendiri. Hang mungkin tak percaya dengan mata, hang tak percaya dengan tangan, hang tak percaya dengan kulit dan sebagainya. Hari itu, hang carilah saksi hang sendiri. Tuhan kata, aku buka ruang kepada hang. Allahu Akbar.
Dan benda ni lah tuan-tuan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Satu hari seorang sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahik. Dia kata hari itu kami nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat-saat Nabi tersenyum. Fadhahik ni Nabi tersenyum sampai bergerak-gerak badan Nabi. Maknanya Nabi ni ada satu benda yang bagi dia seronok. Ada satu benda yang menghiburkan Nabi. Fadhahik ni tergelak jadi macam tu, badan duk bergerak. Macam kita, tentu kita nak anggah gelak, tapi duk fikir kalau anggah gelak masalah ayat ni. Kan? Jadi badan ni duk bergerak ni, walaupun mulut duk tutup ni. Jadi sahabat Nabi nampak Nabi macam tu. Bila nampak macam tu, sahabat Nabi pun pakai duk tengok Nabi satu macam, "Hai, benda apa ni yang duk menggeli hati Nabi ni?" Bila sahabat Nabi duk buat muka heran macam tu kepada Nabi, Nabi tanya kepada depa, "Hal tadruna mimma adhak?" Nabi kata, "Hampa tahu dak aku gelak pasal apa?" Nabi kata. Maka jawab sahabat Nabi, "Qulna Allah wa rasuluhu a'lam." "Kami tak tahu ya Rasulullah. Yang kata kamu gelak tentang apa kami tak tahu. Benda seronok macam mana kami tak tahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min mukhatabatil 'abdi rabbah." Nabi kata aku tergelak pasal apa? Pasal tadi Jibril alaihi salam mai cerita kepada aku tentang seorang hamba. Dia ni duk berdebat dengan Tuhan tentang kesalahan dia. Dia duk mengelat, nah bahasa kita, nak bagi tuan-tuan faham. Dia duk mengelat. Walaupun dia ni didapati bersalah, tapi dia duk kata dia tak bersalah depan Tuhan ni. Rupanya ada tuan-tuan sekalian, manusia macam ni bukan atas dunia ya. Kan kita kata hang ramai yang pecah apa nama tabung masjid semalam. Eh, dia kata tak tahu ni kan mak siapa ni dalam CCTV. Dia kata tak, bukan saya. Dia kata saya mana ada. Tapi dia duk mengelat tuan-tuan sekalian, walaupun ada CCTV. Kan duk mengelat. Jadi benda tu pun sampai depan Tuhan tu. Tuan-tuan nampak macam tak apa nak percaya. Hadis Muslim tuan-tuan sekalian. Hadis Muslim ni sahih. Ha? Cerita dia macam tu. Nabi kata apa? Nabi kata min mukhatabatil 'abdi rabbah. Mukhatab ni maksud apa? Khutbah. Tahu khutbah? Khutbah ni duk bercakap. Khutbah ni dia bercakap satu benda yang kita dengar ni tuan-tuan sekalian nampak macam betul ya. Kan? Nampak macam betul ya. Orang yang duk bagi khutbah, kan? Duk bagi khutbah, perang-perang-perang duk bagi. Macam tu juga. Kawan ni dia duk mukhatab. Mukhatab ni maksud apa? Dua hala. Dia dengan Allah. Tuhan kata hang buat macam ni ke? Tuhan kata ni malaikat tulis macam ni. Lepas tu Tuhan kata ni kulit hang cakap macam ni. Tuhan kata ai ni tanah duk cerita macam ni. Dia duk pusing Tuhan. Dia duk pusing tuan-tuan sekalian. Ui. Sakan orang ni. Saya tuan-tuan duk kata, "Eh, kalau aku cantik ya, dia pusing Tuhan aku tu." Jangan. Tak baik gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allah Ta'ala panggil satu orang manusia duduk depan dia. Tuhan kata kepada dia, Tuhan kata hang buat salah-salah macam ni. Tuhan cerita. Lalu dia kata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kata, "Ya Rab, alam tujirni minazul." Dia kata, "Ya Allah, bukankah kamu sudah berjanji kamu tidak akan menzalimi hamba-hambamu?" Oh, dia ni pun pandai bercakap, tuan-tuan sekalian. Dia pandai bercakap. Sebab dia duk nampak rupangan dia nak kena lempak masuk lapi neraka. Jadi dia saja nak ambil hati Tuhan. Tu yang kata manusia ni. Dia saja dia kata, "Tuhan, bukankah Tuhan duk berjanji kepada semua hamba yang Tuhan tidak akan menzalimi hamba dia?" Dia nak abang kata dia terzalimilah. Tuhan kata bala. Tuhan kata betul. Okey, tak ada masalah. Lah ni hang nak cerita apa? Tuhan kata, "Qala fayaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni." Tu dia kata. Dia kata tadi hak tuduhan mai semua kepada saya. Saya translate kat tuan-tuan ayat tu lah. Ha? Bagi tuan-tuan faham bahasa hadis ni. Dia kata tadi ni buat mai dengan malaikat kiraman katibin lepas semua duk tulis catatan saya sikit punya belungguk semua panjang. Lepas tu pula dengan buat mai pula cerita tentang dunia duk saksi kepada saya apa semua ni. Yang tu semua tuduhan dia kata. Tu.
Semua tuduhan belum didapati bersalah lagi. Walaupun dia buat salah lah. Dan semua benda tu, dia kata apa? Dia kata semua benda tu adalah saksi daripada kamu, ya Allah. Maknanya kamu dengan mereka ni boleh sepakat untuk nak berkenal aku. Oi, tuan-tuan faham tak ayat ni? Nampak lagu duduk jegih tak faham? Saya nak cari ayat bunuh aku mana lagi? Dia perkenal Tuhan aku tu ya. Ni mahkamah Allah ni. Dia kata tak, dia kata saksi, malaikat apa semua ni, dia kata semua ni kamu yang sediakan. Maknanya apa? Kamu ni boleh bersepakat dengan mereka untuk nak berkenal aku, dia kata. Weh, betul juga. Dia boleh pusing, hakim besar, orang sekalian, hakim, perintah dia tu. Fayaqul, Tuhan kata Allah ni hamba macam mana? Fayaqul kafa binafsika al-yawma 'alayka shahidan wa bil kiramil katibina shuhuda fayuhtamu 'ala fihi fayuqalu li arkanihi intiq. Dia kata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kata saya tak mau statement daripada kiraman katibin, saya tak mau. Dia tolak macam tu weh. Saya tak mau statement daripada ni, dunia ni tanah lah apa, duk cerita salah, saya tak mau. Lah ni saya nak cari daripada diri saya sendiri, saksi daripada saya. Tuan-tuan, dia nak cari tahu mana saksi 25% ni? Oh, dahsyat, dahsyat. Kemudian Tuhan kata apa? Okey, Tuhan kata cari. Dan dia memilih tubuh badan dia untuk nak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tak ada siapa nak tolong dia dah. Nak panggil manusia pun tuan-tuan sekalian, manusia tak boleh nak tolong dia dah. Nak panggil siapa lagi? Dia kata lah ni macam ni lah. Dia kata, fayuqalu li arkanihi intiqi. Dia kata, saya nak minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi ni tubuh badan saya ni untuk nak bercakap mewakili saya. Depan ni lah akan jadi peguam saya. Tangan saya akan jadi peguam saya. Perut saya akan mewakili saya. Mata saya akan mewakili saya. Tuan-tuan, dia tak tahu hak kita baca ayat tadi ni. Yang semua benda tu akan bercakap benda yang betul. Tuhan kata dalam Al-Quran, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawabah. Apa yang Tuhan bagi bercakap tuan-tuan, mereka akan bercakap dalam keadaan sawabah, benda hak betul saja. Yang kata tangan, dia tak akan mohong. Tangan ni depan Tuhan, dia tak akan mohong. Maksud dia apa tuan-tuan? Dia takkan kalih mai kat kita. Dia kata bro, bro dia panggil kita. Sebab kita tuan dia. Oleh kerana hang duk jaga aku dulu atas dunia, hang duk buah lotion kat aku selalu, hang duduk, kalau hang naik motor tengah panas, hang tutup tangan, hang jangan bimbang. Aku cover hang punya. Tangan nak cakap macam tu kah? Tobat tak nak cakap macam tu kan? Tangan kata depan Tuhan, aku akan bercakap benda yang betul. Hang buat benda baik, benda baik aku akan cerita kepada Tuhan. Hang buat benda salah aku akan cerita kepada Tuhan. Summa qal yukhalla bainahu wa bainal kalam. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan bagi masa kepada dia. Yukhalla, maksud yukhalla ni apa? Khulwah. Tentu-tentu khulwah. Allah, kita duk sebut khalwat tau khalwat. Eh, kita kata depa duk khalwat tu. Khalwat tu maksud apa? Duk bersunyi-sunyi, duk berasing dengan orang. Dan benda ni pun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu duk berkhulwah di dekat dengan bukit Gua Hira tu. Kan? Kan ayat tu bila kita duk biasa duk hidup masyarakat ni sebut kata perkataan khalwat ni kira lelaki perempuannya. Lepas tu orang pi habaq pula orang kata ni Nabi sebelum dia jadi rasul, sebelum malaikat Jibril mai duk peluk dia dalam Gua Hira tu, Nabi duk khulwah seorang-seorang dalam tu. Kita kata, "Eh, Nabi duk khalwat dengan siapa pula?" Kita pula ada pusing kau tu pula. Khulwah ni maksud apa? Maksud sendiri. Allah Ta'ala bagi masa kat kita ni, tak apalah, hang carilah saksi di kalangan hang. Kalau hang nak saksi, silakan. Khulwah, yukhalla, maksud dia cari. Dia pun tuan-tuan sekalian, dia duk habang dah. Dia duk habang kat mata, dia duk habang kat perut, dia duk habang kat tangan, apa semua. Dia kata ni, lah ni tak ada siapa nak tolong aku, hampa lah. Dia habang kat perut, dia kata, wahai perut, hang sepanjang aku hidup, aku duk jamu hang bagi cantik sampai besar, sampai tarah ni. Contoh dia macam tu. Segala semua hak seronok semua masuk kat hang dulu. Betul tak tuan-tuan sekalian? Nasi kandang ke apa semua masuk kat dia. Hak seronok-seronok masuk kat dia. Dia kata ni mata ni, hang jaga elok-elok, hang jawab depan Tuhan elok-elok. Pasal apa? Pasal aku jaga hang. Bila hang nampak rabun sikit, aku pergi cari spek mata sikit punya mahal ke 1,000 bagi kat hang ni, nak bagi hang nampak jelas ni. Hang jaga elok-elok, dia duduk abang macam tu.
Telinga pun sama juga. Kan? Bila duk puasa bengang sikit, duk pergi cari katembat, duk pergi korek pula telinga nak bagi wangi yang kita telinga kita ni, dia duk pergi habang kat telinga. Hidung pun sama juga, macam-macam dia duk cerita tuan sekalian. Lepas tu Tuhan kata, okey, selesai dah, panggil mai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala fayukhtam, Tuhan dia tutup mulut kawan ni. Tuhan kata kepada arkanihi, Tuhan kata kepada semua tubuh badan yang menjadi saksi kepada dia, Tuhan kata, bercakap, Tuhan kata. Intiqu, bercakaplah kamu. Fatantiqu bi'a'malih, maka tangan pun bercakap. Qala summa yukhalla bainahu wa bainal kalam fayaqul bu'dan lakunna wasuhqan fa'an kunna kuntu unadil. Tangan ni mula bercakap dah. Dia kata, ya Allah, saya atas dunia dulu cakap terus terang lah dengan dia ni, nombor ekor 50 tahun saya duduk tulis jahanam. Dia kata, duk mai buka lampu surau, lampu masjid apa semua ni baru 6 hari. Tangan abang tu. Haa, punggah dah. Kita tengok dia satu macam dah. Mata pula duk pergi habang pula. Ya Allah, saya betul-betul dengan dia ni duk tengok Quran ni barulah 3 tahun. 60 tahun lagi duk tengok kumpulan telanjang. Dia kata, ah mampuih. Kita nak kata apa waktu tu? Mulut dia tutup dah. Perut pula duk abang. Ya Allah, betul-betul makan benda halal ni, ya Allah, takat duduk di katil hospital 3 hari baru ni. Yalah tuan-tuan, duduk hospital orang jamu makan halal lah. Sebelum masuk hospital, ya Allah, duit apa tak masuk dalam perut. Belah bewak pun gak, tanggung bewak pergi jual kat Hindu Sungai Lalang. Contoh lah kotor lah. Habis semua masuk dalam perut ni, tak kira benda haram ke apa, tak kira, masuk habis-habis dalam perut. Dia kata, punggah dah. Dia duduk cakap lah hati seorang-seorang. Dia kata, perut jahanam lah. Kaki ni pula. Dia kata, ya Allah, betul-betul saya berjalan main ke masjid, hak betul-betul main berjalan ke surau ni, betul-betul halal, betul-betul. Dia kata, baru 6 jam sebelum nak mati. Dia kata, yang hak sebelum ni, kira main ni, main pakai kasut lain, balas kasut baru balik. Contoh, contoh lagu tu. Kalau ada, punya pasir tuan-tuan lah, sebab tu panggil saya. Allah tuan-tuan. Lepas tu, Allah Ta'ala buka mulut dia. Ha, nak tengok kawan ni nak jawab apa ni. Dia kata apa? Dia kata bu'dan. Dia kata jahanam betul yang hamba ni. Dia kata aku tu, celaka. Bu'dan tu maksud celaka lah. Celaka betul tangan. Celaka betul perut. Dia kata, lakunna wasuhqa. Hampa ni betul-betul celaka. Dia kata, siapa? Fa'an kunna kuntu unadil. Bukankah dulu ni aku duk belah hamba? Dia kata, sepatutnya aku belah hamba. Hamba cover lah aku, hamba defend lah aku. Tiba-tiba hamba duk pi bagi jahanam aku. Siapa? Nabi SAW dengar-dengar macam ni tuan-tuan sekalian, Nabi gelar. Siapa? Nabi duk ingatkah rupanya tak ada manusia yang kepiah longgang aku ni. Rupanya ada. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tak cukupkah lagi malam ni saya buat main dengan hadis, dengan ayat Quran apa semua ni nak cerita kat kita apa? Kita nak lari pi mana? Kita nak lari pi mana? Depan bini kita boleh mohong dia, tuan-tuan sekalian, tapi depan anggota tubuh badan kita, kita nak mohong siapa? Dia bila main satu waktu, bila duk dengar macam ni, kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang hadis-hadis yang macam ni, yang targhib wa tarhib yang macam ni, kita kena baca bagi kat orang pasal apa. Kemungkinan ada di antara kita ni yang bila dengar-dengar, eh, dia kata, aku kui karut dah, dia kata ni. Kalau macam ni lah jadi kat aku, mampu aku nak lari pergi mana? Tuan-tuan, walaupun duk dengar kuliah ni, duk dengar selalu dah, ustaz duk main habang api neraka sekian-sekian apa semua, tapi balik-balik tuan-tuan sekalian, duk main api ya. Kadang dia tak main. Bila dengar-dengar macam ni, ini di antara yang Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, kafa bil mauti wa'izan. Cukup dengan kematian. Pasal apa? Pasal kematian ni akan ada hari pembalasan. Cukuplah dengan hari pembalasan itu menjadikan kepada kita orang yang ambil i'tibar daripada benda ni.
Kita duk fikir, tuan-tuan ni, sahabat-sahabat kita ni yang segagan dengan kita ni, berapa orang saja yang duk ada lagi, yang lain semua pekat meninggal dah. Ada kawan kita yang dia dulu, dengan dia dululah kita kenal disco. Ada kawan kita dengan dia dululah kita kenal yang kata nombor ekor. Ada kawan kita dengan dialah kita kenal buat benda-benda haram ni. Hari ni dia meninggalkan kita, tuan-tuan sekalian. Kita duk fikir, lah ni apa masalah, apa nasib yang sedang menimpa dia. Kita pernah fikirlah benda macam tu. Sebab tu tuan-tuan bersyukur banyak-banyak ketika mana tuan-tuan boleh mai ke masjid, boleh mai ke surau tanpa dipaksa oleh siapa-siapa. Boleh faham? Ni kadang-kadang mai ni pun pasal duk kena perambat dengan penyapu, dengan maklong di rumah tu. Dia kata, tak opi lagi, kata. Kita tahu hujan. Kita, Allah hujan, tak nak mati ya, kata. Yang pasal malam tu duk gagah pi, walaupun ada panah lintang pun. Kita dengar-dengar tu, tak apa aku pi, mai juga tuan sekalian. Mai-mai duk kena balun lagu ni pula, eh, dia kata. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak baca dua lagi surah kepada tuan-tuan sekalian sebelum kita melabuhkan tirai kuliah kita pada malam ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim suratil An'am. Tuhan kata, "Falaula idza balagatil hulqum." Tuhan kata, dan sekali-kali tidak apabila telah sampai nyawa kamu kepada halqum. Hulqum, kita duk panggil halqum, tapi bahasa Arab, bahasa Quran dia kata hulqum. Bila sampai nyawa kita kepada halqum ni, tuan-tuan sekalian, wa antum hina idzin tanzurun, ingat elok-elok siapa-siapa yang duduk keliling kita, depa tak boleh buat apa, depa hanya boleh tengok kita ya. Ni kawan-kawan nak boleh tolong kita ni atas dunia ni, tuan-tuan sekalian, kita sakit, dia boleh tolong bawa kita pergi hospital. Adik-beradik kita, jiran tetangga kita, anak saudara kita, anak-anak kita. Kalau kita sakit, kita perlukan apa-apa, dia pun boleh tolong kita. Tapi ketika mana nyawa dah mula sampai kepada halqum, Tuhan kata, wa antum hina idzin tanzurun. Hari itu tak ada siapa boleh tolong kita melainkan tanzurun. Depa tolong tengok ya. Kitalah yang akan berusaha, kitalah yang akan duk perusah seorang-seorang, tuan-tuan sekalian, duk mengeliat ni nyawa ni, nak nyawa tak boleh ni. Kitalah akan jadi serupa dengan tuan-tuan nampak lembu duk mengelupuk, kitalah tu. Tuhan kata tak ada siapa boleh tolonglah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tuhan kata kami lebih dekat dengan dia dalam keadaan kamu semua tak nampak yang kami ada di situ. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Ayat ni nak abang apa? Buatlah amal ibadah banyak-banyak sebelum Allah Taala meletakkan nyawa kita pada rengkung kita ni, waktu tu sudah tidak berguna apa-apa yang ada dekat kita lagi. Waktu tu tuan-tuan nak bertaubat macam mana sekalipun, taubat sudah tidak berguna. Waktu tu nak habang kat anak kita ni, kata duit apa semua ni, kata benda ni hang sedekah kat orang, tak ada lah tuan-tuan. Nak bercakap pun tak boleh lah, pasal nyawa dia ada di rengkung lah. Nak bercakap tak boleh lah. Sehingga kan nak sebut kalimah Allah sekalipun, kalau Allah Ta'ala bagi kemuliaan, Tuhan bagi kepada kita kemudahan, husnul khatimah, kita boleh sebut alhamdulillah. Takut-takut Tuhan tak bagi, tuan-tuan sekalian, nak sebut Allah tu pun duk rasa berat. Yang ni yang kita risau. Waktu tu nak pesan apa lagi dah? Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam suratul Qiyamah, Tuhan kata, kalla idza balagati taraqi. Tuhan kata ingat elok-elok ketika mana telah sampai nyawa kepada tarquah. Nyawa ni sampai direngkung. Selain daripada halqum, dia juga disebut sebagai tarquah, gharara. Bila sampai di saat itu, waqila man raq, maka orang yang duduk dekat kita, duduk keliling kelalang, duduk tengok yang kita nak habis nyawa ni, mereka akan tanya, man raq? Mereka kata, eh, siapa boleh tolong dia ni? Kalau kita, tuan-tuan sekalian, waktu tu duduk bedridden di hospital, kita duduk ada di hospital, nyawa duduk naik, duduk tendang dada, duduk tendang nana naik, tuan-tuan. Hak duduk sebelah kita nanti akan panggil misi, akan panggil doktor. Eh, kata, man, tolong zat dia ni. Awak jadi macam ni. Manrak, maksud dia, siapa nak boleh tolong dia?
Dan Allah Subhanahu wa taala sebut wazanna annahul firaq. Di saat itu dia yang rasa nyawa tak lepas ni, tuan-tuan sekalian, dia sudah tahu yang annahul firaq, dia pasti akan berpisah dengan dunia buat selama-lamanya. Masa dia duduk, waja'at sakratul maut bil haq, waktu sakratul maut dok main ni, tuan-tuan sekalian, dia mai ingat balik ni. Dia main habis, tuan-tuan sekalian, zaman muda dia, dia tengah duk buat apa, zaman dia, dia main habis. Dia ambil barang siapa dia tak bagi balik, dia hutang siapa dia tak bagi balik, dia buat naya kat orang, dia buat zalim dekat orang, dia buat benda macam-macam benda, dia duk main, duk main dalam kepala, tuan-tuan sekalian. Ada benda yang tak selesai lagi, dengan amal ibadah pun duk nampak, duk longgak lagi, tak selesai lagi, dia duk main serabut kepala dia. Celah-celah tu juga, tuan-tuan sekalian, nyawa ni makin lama dia makin sikit, makin lama makin sikit, daripada dada mula duk naik, duk bernapas-napas-napas sampai dia rengkung ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kata wal taffatisaqu bisaq. Celah-celah tu juga betih kanan dengan betih kiri dia bertaut di antara satu sama lain. Maknanya tuan-tuan, dia jadi kesit waktu tu. Dia jadi merekod waktu tu, dia tangkap betih kita ni. Celah kita duk fikir apa nak jadi dekat kita ni. Macam-macam benda aku tak selesai lagi. Duk tengok muka bini duk teriak. Duk tengok muka anak-anak duk panggil ayah. Duk tengok muka kawan-kawan duk panggil nama. Duk tengok mak pak kita ni duk baca macam-macam ni nak bagi pemudah kita ni. Betih pula Tuhan bagi pam kata terikat betih kita. Tuan-tuan tahu tarik mengkarung tau. Oh, tarik mengkarung ni ada. Dia habang kata satgi nak kena tarik mengkarung. Tak ada eh. Tuan-tuan duduk macam ni, duduk bersila, sekejap nak mangkit-mangkit, pam, kata dia tangkap, tarik mengkarung, tuan-tuan sekalian. Hak duduk bersila ni pakai duduk tu eh. Orang kata, eh jom, mayang. Kata, mayang apa? Cakap pun dengan mulut-mulut pun. Mayang apa? Sampai dia tunjuk tu eh. Awal pasal hebat, dia pegang-pegang lu tu. Eh, jangan pegang, sakit. Dia kata, tu baru tarik mengkarung. Yang ni nak tarik ni, malaikat maut, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Sekali tuan-tuan duk abang, ah, dia kata mati ni serba tarik mengkarung. Ya, ustaz kata, lagu ni payah ya. Dia dengar lagu duk surau ni, lagu duk angguk, lagu duk muka takut, keluar-keluar. Dia kata mati hanya nak risau, serba tarik mengkarung. Ya, kata, uih macam tu kah? Tarik mengkarung, buah minyak tu sangat lega. Hai. Oh tuan-tuan, yang ni pun dahsyat punya ni kan, kita pun nak kena habang. Cuma Allah Ta'ala kata nak maksud dia apa dalam ayat ni, Tuhan kata apa? Waktu betih kita tu kena rentap dengan Allah Ta'ala tu, betih kita tu nampak macam satu tu nak abang, kita tak tahu sakit tu tang mana. Yang tu ya. Nak abang sakit di kaki kita tak tahu, nak abang sakit di dada kita tak tahu, nak abang sakit di tangan kita tak tahu. Yang pastinya tuan-tuan, semua orang-orang kita ni pakat sopan dengan bercantum jadi satu. Tuan-tuan bayangkan, sopan dengan kain basah. Kain basah ni lepas kita duk ribas-ribas dia tu, lepas tu kita ambil, kita duk apa nama, duk pulas pelan-pelan ni tuan-tuan sekalian. Duk perah pelan-pelan. Yang kata macam itulah kita ketika mana nak menemui Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan kata apa? Tuhan kata sesungguhnya apa yang ada dekat kita ni, innama amwalukum wala auladukum, segala harta benda, segala harta, segala pangkat darjat, anak-anak kita ni tak ada manfaat apa dah waktu tu. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim, melainkan kita bertemu dengan Allah membawa hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ni maksud apa tuan-tuan? La ni nak kena sejahtera, siap-siap dah hati kita ni. Tekad dah dalam diri kita, daripada hari ni aku tak mau dah buat benda-benda tak elok. Pasal apa? Pasal yang akan cerita kepada Allah Ta'ala benda tak elok ni bukan takat malaikat, tapi apa yang duk ada di keliling kelalang aku ni. Kita fikir macam tu ya. Adakah lepas daripada ni kita nak bercakap lagi tentang orang? Adakah kita nak bercakap lagi, nak fitnah orang lagi, nak pusin-pusin fakta lagi, tuan-tuan sekalian, benda hak betul? Renung-renungkanlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, last sekali tuan-tuan sekalian, sebagai penutup. Mulai daripada saat ini kita sedarlah bahawasanya hanya kita seorang sahaja yang akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dan berserta dengan kita ni apa? Amal yang kita buat atas dunia ni, yang ni lah yang akan kita bawa bertemu dengan Allah. Nabi kata apa? Nabi kata yatba'ul mayyit salasah. Nabi kata akan hantar mayat kita ke kubur tiga benda. Tiga benda, tuan-tuan sekalian. Hang hebat di tarah mana sekalipun, harta benda penuh macam mana sekalipun, tiga benda ya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli keluarga, sahabat handai, kawan-kawan pakai duk berduyun duk piantak kita ke kubur. Yang kedua apa tuan-tuan? Harta benda kita. Kereta kita baru beli kemarin ni, anak kita pakai piantak kita ke kubur. Baju kita, tuan-tuan sekalian, anak kita pakai hantar kita ke kubur. Harta benda kita, darjat apa semua ni, waktu mayat kita tengah duk bawa ke kubur, orang tanya lagi mayat siapa tu, duk sebut nama sekian-sekian. Kalau ada pangkat hak depan ni, hak berduyun-duyun pangkat ni, tuan-tuan sekalian, dia duk sebut nama sekian-sekian. Oh dia ni Datuk Seri, Tan Seri, Doktor, Profesor yang berbahagia, yang apa duk sebut lagi, duk sebut lagi. Yang ketiga, amal dia juga ikut menghantar. Dan Nabi kata apa? Fayarji'uthna ni, bila tanam-tanam dia ni, hak dua benda ni balik. Harta benda balik, anak pinak balik, kawan-kawan semua balik. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang duduk dengan kita satu saja. Apa dia tuan-tuan? Amal kita ya. Sebab itulah kalau tuan-tuan semayang, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Tuan-tuan semayang, semayang tu bukan boleh kat orang lain, boleh kat kita. Tuan-tuan mai tadi ni buat qabliyah, sagi buat ba'diyah apa semua ni, hak buat qabliyah ba'diyah mangkit tengah malam tahajud baca Quran seorang-seorang, bukan boleh kat orang, boleh kat kita ya. Maknanya kalau kita buat, dapat kat kita. Kalau kita tak buat, hang seorang-seorang lah. Ketika mana hang duduk di alam kubur, tak ada siapa nak bantu hang lah. Kawan-kawan tak kat mana ya tuan-tuan sekalian, duk boleh berdoa, duk bagi kat kita. 3-4 hari boleh ya. Lepas tu, bila lama-lama tuan-tuan sekalian, mereka pun, ish. Kita tani sahabat kita ni tak bagi fatihah ke dia. Dia kata, dalam 2 minggu waktu dia meninggal tu, aku duk bagi. Ya, ni dah 2 tahun dah bagi kat online pula kot. Dia suruh bagi kat online pula. Dia kata kawan kita lain pun belungguk lagi, takkan nak bagi kat dia seorang kata. Tentu nampak lah. Allahu Akbar. Boleh lah kot saya nak berhenti lah. Hujan pun dah berhenti lah. Kan? Lagi tentang ayat dia lagu tu lah. Dia kata, boleh lah. Selalunya orang duk kata kat orang hak kaki makan ni. Tak berhenti lah. Hujan pun berhenti tu. Dia boleh tu kata sekalian. Lagi tuan-tuan kata kat saya pula, ustaz, hujan pun berhenti. Mana dia? Berhenti lah kuliah. Cukup-cukup lah tu. Baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita tuan-tuan sekalian. Apa yang kita bawa pada malam ni, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita sedikit peringatan untuk sama-sama kita pegang dan kita jadikan pedoman sampailah hingga ke akhir nyawa kita, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan, ketelanjuran diri saya sendiri. Terima kasih kepada jawatan kuasa surau, terima kasih Ustaz Helmi di atas pemudah cara. Dan kepada tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.